Olive, apa yang kamu bawa itu? Ini tanaman hidroponik. Aku akan membawanya pulang. Oh iya, punya aku belum aku bawa pulang. Masih ada di sekolah. Aku akan bawa pulang dan menanam jenis sayuran yang lain. Sebenarnya buat apa sih kita menanam seperti ini? Karena lahan perumahan kita semakin sempit. Aku lebih suka menanam sendiri. Ada banyak manfaat yang aku rasakan selain rasa sayur yang enak. Perumahan kita juga terasa lebih sejuk. Olive, gimana ya kalau nggak menanam hidroponik? Aku kok lupa. Langkah-langkahnya adalah satu, menyiapkan tempat, benih, peralatan, dan juga media tanam. Dua, menyemaikan benih. Ini contohnya, setelah tumbuh satu minggu, dipindah ke media tanam. Tiga, pemberian nutrisi 1 liter bagi 1 ml. Empat, tanamanmu harus cukup sinar matahari. Dan lima, kau harus tunggu 1 bulan untuk panen. Itulah langkah-langkahnya. Wah, asik juga ya. Kalau gitu, ayo kita menanam di rumah. Yuk, yuk, yuk. Ayo teman-teman, kita menanam hidroponik di rumah.